dapat sumbangan Al-Quran melalui program Wakaf Al-Quran dan pembinaan. Alhamdulillah, enggak bisa senang itu bisa diekspresikan dengan haru karena namanya kitab. Ya kalau di rumah alhamdulillah banyak juga yang anak-anak itu yang baca, yang sekarang kan naik Quran besar ada 2 orang. Nah, tinggal yang 2 ini belum orang tuanya belum beli, jadi gantian. Kebetulan ini ada dikasih tahu sama tetangga jualan Pak RT, Bu RT sini saya datang. Ya Allah yang jalankan saya ke sini.